Kunyit adalah salah satu bumbu dapur yang identik dengan warnanya yang kuning. Varian inilah yang paling banyak diketahui oleh masyarakat umum. Padahal ada jenis kunyit lainnya seperti kunyit putih yang memiliki banyak khasiat bagi kesehatan tubuh. Mengingat bahwa rempah ini tidak sepopuler kunyit kuning, manfaat kunyit putih mungkin belum disadari oleh banyak orang. Kunyit kuning memiliki kandungan utama kurkumin dan minyak atsiri. Kedua kandungan tersebut mempunyai sifat antioksidan, anti tumor, anti kolesterol, anti mikroba, dan dapat membantu mengatasi berbagai penyakit seperti hepatitis dan gangguan pencernaan. Manfaat kunyit putih, seperti yang telah disebutkan di atas, kunyit putih memiliki efek antibakteri yang lebih besar bagi kesehatan tubuh. Berikut adalah penjelasan lengkap terkait manfaat kunyit putih. 1. Bantu atasi gangguan pencernaan. Manfaat kunyit putih yang pertama adalah membantu mengatasi gangguan pencernaan, seperti nyeri perut, perut kembung, mual, buang air besar, bab, tidak lancar, dan pergerakan usus yang abnormal. Manfaat ini bisa diperoleh dengan mengonsumsi ekstrak kunyit putih secara langsung atau dalam bentuk minyak yang dioleskan ke perut. 2. Mengurangi peradangan. Zat yang terkandung di dalam kunyit putih juga diketahui dapat membantu meredakan peradangan dan nyeri. Manfaat ini bisa didapatkan dari kandungan kunyit putih yang bersifat anti radang dan dapat memberikan efek analgesik atau meredakan rasa nyeri. 3. Menurunkan demam. Manfaat kunyit putih berikutnya adalah menurunkan demam. Hal ini dikarenakan kandungan ekstrak etanol dalam kunyit putih bekerja sebagai paracetamol alami untuk menurunkan demam. Selain itu, minyak yang dihasilkan dari kunyit putih juga mempunyai efek pembasmi nyamuk alami, terutama nyamuk Aedes aegypti, sehingga dapat mengurangi risiko terkena demam berdarah dengue, DBD. 4. Penawar racun gigitan ular dan anti alergi. Ekstrak kunyit putih juga diyakini dapat menjadi penawar racun yang masuk ke dalam tubuh akibat gigitan ular. Di samping itu, senyawa kurkuminoid yang terkandung dalam kunyit putih juga bermanfaat sebagai anti alergi. Tanaman herbal ini bekerja seperti antihistamin bagi tubuh, yakni mencegah pelepasan histamin, zat kimia pemicu alergi, dan menghambat aktivitas protein penyebab peradangan. 5. Mengatasi gangguan asma. Manfaat kunyit putih berikutnya adalah sebagai pendukung pengobatan asma. Pasalnya, mengonsumsi kapsul kunyit putih secara rutin selama 1 bulan dapat menurunkan risiko munculnya serangan asma, baik yang ringan ataupun sedang. 6. Mengurangi nyeri menstruasi. Senyawa kurkumin yang terkandung di dalam kunyit putih diketahui dapat membantu melemaskan kontraksi pada rahim yang menyebabkan munculnya gejala kram perut ketika menstruasi. Salah satu cara mengonsumsi kunyit putih untuk mendapatkan manfaat ini adalah dengan mengolahnya menjadi jamu. 7. Mengatasi infeksi. Kunyit putih memiliki sifat antimikroba yang mampu melawan berbagai jenis bakteri, seperti S. aureus, E. coli, dan Corynebacterium. Tidak hanya sebagai antibakteri, mengonsumsi kunyit putih juga diketahui dapat menghambat pertumbuhan jamur dan mencegah terjadinya infeksi. 8. Mengurangi risiko kanker. Manfaat kunyit putih dalam mengurangi risiko kanker bisa didapatkan dari kandungan senyawa zearumbone yang memiliki efek anti kanker. Hal ini membuat kunyit putih bermanfaat dalam mengurangi risiko kanker payudara, leukemia, dan kanker ovarium. 9. Menurunkan kadar gula darah. Manfaat kunyit putih juga bisa dirasakan oleh penderita diabetes. Pasalnya, mengonsumsi kunyit putih secara rutin bermanfaat untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Namun, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait hal ini. Itulah beberapa manfaat kunyit putih untuk kesehatan yang perlu Anda ketahui. Meski memiliki segudang manfaat, namun peran kunyit putih hanya sebatas obat alternatif pelengkap.